dan semua yang ada di dalam jiwa. Kita kawin. Itu tadi intro, ya sekilas intro dari lagunya Iwan Fals yang berjudul Apakah Aku Benar-Benar Memiliki, ya. Oke, kali ini Gitar KOI mau sharing tutorialnya tok ya. Pure tutorial tanpa cover ya. Sebab seperti yang kemarin Launteku juga yang kemarin lagi tiga video saya terkena copyright ya, mungkin karena mengcover juga ada covernya di sana. Jadi kali ini saya mau pure tutorialnya aja. Oke, kita mulai. Lagu ini intro ya, mulai dari intro ya sebentar ya. Siap. Lagu ini intronya ada di A minor, kemudian G, kemudian F ya. Itu 4 kali. Kemudian petikannya. Petikan seperti ini ya. Paham ya, coba saya ulang. Senar 5 3 4 2 3 4. F ini ya, F ya. F-nya ini kita pakai ya. Senar 2 di fret 1, senar 3 di fret 2, senar 4 di fret 3. Jadi senar satunya dilepas ya. Itu 4 kali ya. Ya, kemudian masuk ke lagu. Oke, itu petikannya. Kemudian kita masuk ke... Oke, sekarang melodi. Kita masuk ke melodi. Petikan tadi semestinya diiringi dengan melodi ya. Jadi kira-kira melodinya seperti ini. Diawali dari A minor. Saya pakai di sini senar 1, 2, 3 di fret 5 ya. Ya, ini G. Senar 1 dan 3 di fret 7. Senar 2 di fret 8. Ini F ya, F senar 1 fret 8, senar 2 dan 3 fret 10. Agak ribet ya ngomonginnya. Lanjut. Ya, ini juga F ya. Senar 1 fret 12, 2 13 dan senar 3 di 14, fret 14 ya. Lanjut. Kita ambil senar 3 di fret 2. Jadi kira-kira seperti itu ya melodinya ya. Coba saya ulangi lebih pelan lagi, sekali lagi. Ini melodi intronya ya. A minor, G, F. Kembali A minor. Ini juga F ya. Lanjut. Jadi kira-kira seperti itu ya melodinya, semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke baik, lagu ya. Di lagu chordnya cuma 4 chord ya, yaitu A minor, G, F, E minor. Oke. Jadi saya coba nyanyikan asal-asalan saja ya biar tidak dapat copy lagi. Telah ku berikan semua yang ada di dalam jiwa. Tak tersisa sekecil debu, ku ikhlaskan goresan rasa, namun kata yang indah selalu berlabuh.
di tempat yang salah. Hari sepi menikam dalam, tak adakah secercah harapan. Terselip melodi interlude sedikit ya. A minor. Berhentinya di F ya. Jadi kira-kira seperti ini melodinya. Ini kira-kira saja ya. Ya seperti ini ya. Saya ulang. Di sini ya, di senar 2 fret 9 ya. Di petik tapi ditekan sedikit di sini ya. Jadi ya. Senar 3 di fret 9 ya. Ditarik. Kemudian ya, jatuhnya di senar 3 di fret 5. Kemudian langsung lanjut lagu ya. Biduk cinta yang makmur, coba aku tahan, sempat goyang, sempat aku bosan, hasrat hati yang kini terganggu oleh rasa ragu, kemanakah rindu yang kemarin, ungkapkanlah isi hatiku. Jadi semuanya chordnya itu saja ya, dari A minor, G, F, E mayor ya. Jangan sampai berpaling dariku, tunjukkanlah rasa cintaku. Jangan sampai aku bertanya, apakah aku benar-benar memiliki. Masuk ke melodi, chordnya berubah di sini ya. D minor. Ya, sini B7 ya. B A diminum kembali ya. Ya, seperti itu ya. Chord melodinya di tengah, yaitu D minor, C, B7. B7 saya yang saya pakai di sini, senar 5 ada di fret 2, senar 3 ada fret 2, senar 2 di fret 3 ya. Kemudian BBB namanya. BB ini ya. A mayor pakai. Kemudian kembali di minor, C, B7, D, terakhir jatuhnya di E. Nah, kembali ke lagu. Hari sepi gitu ya. Dan sekarang saya coba kasih tutorial melodinya. Masuk ya ke melodi ya. Kira-kira seperti ini melodinya. Saya ambil di senar 2. Ini senar 2 fret 8 ya. Di sliding 1 oktav. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagunya. Hari sepi menikam dalam, tak adakah secercah harapan. Ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku, tunjukkanlah rasa cintamu. Jangan sampai aku bertanya, apakah aku benar-benar memiliki, apakah aku benar-benar memiliki kamu.